This is nothing but treason. Similar Islam, if someone leaves the religion and propagates the wrong faith, it is like treason, and in Islam the punishment is death. Spesial orang murtad, orang Islam yang keluar daripada iman, dia tidak terhormat. Tapi orang murtad, dia berkhianat. Dan orang dari asal Islam lalu keluar dari Islam, namanya murtad. Dan memang orang murtad itu adalah hukumannya tidak ada lain kecuali dibunuh jika tidak mau tobat. Anak akan bacakan artinya. Allah mengatakan, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Kasihkan serigala bangkainya, karena dia adalah rendah. Murtad adalah rendah.